Nah, ini berita pertama nih, Lur. Pasca ditemukannya sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tumpukan sampah di kawasan RT 04, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Pihak kepolisian saat ini tengah memburu orang tua dari bayi tersebut. Kayak mana beritanya? Ini dia. Pasca ditemukan sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tumpukan sampah di kawasan RT 04 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Petunjuk kepolisian Polsek Telanai Pura, Jambi saat ini masih menyelidiki orang tua dari bayi tersebut. Kapolsek Telanai Pura AKP Hareva mengatakan, dari hasil pemeriksaan diduga bayi berjenis kelamin perempuan ini baru saja dilahirkan oleh orang tuanya. Namun polisi belum dapat memastikan motif dari orang tua bayi tersebut hingga nekat membuang bayi malang tersebut. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki siapa orang tua dari bayi tersebut. Penemuan mayat kemarin gimana nih, Pak? Betul. Jadi kemarin berdasarkan laporan dari masyarakat, kita telah menemukan seorang mayat bayi perempuan. Yang mana informasi itu dari petugas kebersihan. Kemudian kita turun ke TKP, olah TKP, dan sudah kita titipkan ke RSUD Raden Matahir. Nah, sampai saat ini pelaku ataupun ibu kandung dari bayi malang tersebut dalam posisi lidik. Ini ada dugaan hubungan gelap, Pak? Itu masih pengumuman, masih belum kita pastikan. Yang jelas kami dari kepolisian, khususnya Polsek Telanai dan Polresta, sedang melakukan lidik terhadap siapa ibu bayi yang membuang bayi tersebut. Sebelumnya, warga Telanai Pura dibuat geger dengan penemuan jasad bayi yang ditemukan di tumpukan sampah. Jasad bayi ini pertama kali ditemukan oleh para pemulung saat sedang mencari sampah di lokasi kejadian. Saat memeriksa tumpukan sampah tersebut, ditemukan jasad bayi jenis kelamin perempuan yang dibungkus di dalam plastik hitam. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.